Alhamdulillah, jam 3 sampai di Damai Villa Homestay untuk misi ke Gunung Irau melalui Koribas G11 ke 9. InsyaAllah besok hari Sabtu 5 bulan 10 2024. Lawa dan sikit dia. Saya ambil bilik studio bersama isteri. Ni dia. Damai Villa ni berdekatan dengan Hikers Paradise. Sana tu jalan ke Simpang Pulai daripada lodging. Cantik eh. Kamu saya ada sungai. Sini ada studio, ada bilik, ada homestay. Semua ada wakaf, boleh makan-makan kat sini. Tangga. Ini sungai. Cantik sungainya. Ada tempat buai. The Damai Villa Homestay. Damai Villa Homestay. Jalan raya lodging ke Simpang Pulai. Cameron Highland. Kampung Raja, Cameron Highland. Ini dia. Kita masuk ke Gunung Irau melalui Koribas. Sahabat yang nak ke Gunung Irau melalui Koribas mesti datang sini. Cantik tempatnya. Suasana di hadapan Damai Villa yang saya duduk. Ini dia ada homestay satu. Bunga ala-ala Eropah lah. Cantik walaupun jauh daripada Bandar Bincang. Ini homestay dia. Dia mak ramai. Ha, tu bilik saya nombor 2. Satu dan dua tu. Ha, saya bilik yang nombor 2. Ni tempat makan dia. Belakang ada dapur. Ada tempat barbecue. Di sini damai ya. Jauh daripada kesibukan jalan ke Berincang dan Tanah Rata. Loceng ini bilik saya. Malam ni 2 malam dengan isteri di sini. Ini dia dapur, boleh guna dapur. Boleh buat bawang masak, boleh masak di sini kalau bertanggung keluarga. Dapur cantik. Ya, malam guna generator, siang guna solar. Ada mesin basuh, boleh guna. Sesuai untuk family, ada tanah di luar. Tanah bilik pun ada. Ha, ni kalau rajin boleh buat air sendiri sini. Ini dia. Damai Villa Homestay in Studio House. Jam 3.10 pagi. Sarapan sebelum ke Gunung Irau. Ini dia Damai Villa Homestay. Tak ada roti. Ya, jam 4 pagi ni batu banjir sampai. Batu banjir bodak kau. Apa lagi tak dapat? Aku tak ada lagi, saya tak ada roti. Selamat pagi. Okey, cukup tidur ah. Tak tidur. Okey, tu jap lagi kan kita tidur sama-sama on track eh. Oh yahoo. Okey, 40 pagi. Briefing Irau. Is dia tak nampak gelap. Ada pakai glove tak semua? Ada. Ada. Tanpa paham ada jacket. Bagi kau sini. Okey, pertama sekali saya nak ceritakan law lah dekat atas. Okay, yang pertama berkenaan dengan sampah. Saya boleh terhit ke checkpoint 1. Anggarannya dalam biasa kalau grup besar lah 1 jam ke 1 jam setengah lah. Sama juga nak ke checkpoint 2, last water point, Camp Valley. Biasanya untuk solat subuh, kita tengok keadaan nanti. Kalau rasa lewat, kita boleh ke proceed kat dingin subuh. Kalau awal lagi, kita akan proceed ke Camp Valley lah, last water point. So, untuk last water point pun sama. Siapa rasa kalau nak tinggal barang ke, nak ringankan beg ke, boleh letak dekat Camp Valley. Last water point, nak top up air. Sebab lepas pada Camp Valley, dah tak ada water point. So, daripada Camp Valley nak ke checkpoint champion, okay, itu akan jadi kita punya long trail. Sebab daripada Camp Valley nak ke champion, anggaran dalam 2 jam juga lah. So, kat sini saya difahamkan ada cut off time.
So cut off time ke champion adalah pukul 9. Pukul 9. So lebih pada pukul 9 dah balik kan. Kita tengok dulu kat dalam macam mana. Kita akan communicate lah. Guide akan communicate. So sebab hari ni pun memang ada yang ramai group yang masuk. Apa dah kenal ini? Okay. Apa je? Amin. Al-Fatihah. 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 Cepat. Al-Fatihah. Bincang wala Al-Fatihah. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya rusala aina rabbana bisalam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalal wal ikram. Allahumma fi li zunubi wa li walidayah wa arhamhum kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minin wa li an abad birahmatika ya arhamar rahimin. Lima dah? Jam lima petang, lima petang, lima pagi je. Misi Gunung Irau. Tak larat kita pernah balik. Oh, lari. Jom. Gunung Irau via Koribas. Semoga selamat pergi dan balik. Amin. Menuju ke checkpoint satu untuk solat subuh. Gelap. Satu jam berjalan tiba di checkpoint dingin. Solat subuh di sini ya. Pukul 6 pagi tiba di sini. Checkpoint dingin. Ini dah checkpoint dingin. Oi, sini pun dah tinggi ya. Alhamdulillah, 50 minit, 6.50 tiba di checkpoint Valley. Last water point di sini. Ini kan berlaju semua ni. Oh, laju. Ini semua laju ni. Ya. Tak sekejap di sini. Kembali lah water point. Boy, kau training apa boy? Training apa? Kau dah? Oh, dah makan. Kembali. Semua dah solat, dah makan. Kami di CP2. Okey. Lepas ni CP apa lepas ni? CP3. Berapa jam? Saya santai 2 jam lebih. Okey. Ramak. I thought you were good. Camel Valley 147 meter. Ini pun dah tinggi. Saya suka tahu yang macam ni tahu. Macam gunung kan. Terus cek pengen dua. Bro, belum kau buat lagi. Amin, ayo akan. Eh, convert lah. Cek point dua, Camel Valley. Tinggi pada gunung ni. Boy, boy. Hey. Boy, boy, tak nak kamar jamu. Boy, boy, sekejap. Aku nak suruh pergi sini. Okey, kita dengar ceramah pergogo pagi ni. Amin, Mikael. 7.15 pagi daripada Camp Valley ke Kepuan seterusnya. Thank you, Barah. I love you. Lebih kurang 2 jam lagi. Oh, Sashi laju ke depan. Laju ke depan. Kerjasama. Trek ke Irau. Melalui Koribas. Kenapa dah peluk pokok ni anak-anak? Barai. Barai. Sama lah kita. Anak-anak rehat saja. Koribas. Irau.
Alhamdulillah. Selepas bertarung, round ketiga bertarung di Pacak. Golak Syashi. Penat. Ada diskaun sikit. Kena menyorok di sini. Belum sampai mosi lagi. Dah banyak mosi di sini. Ni lawannya mosi di sini. Boleh bergambar di sini. Seri Hussein, Seri Farah Hussein. Lawan mosi sini. Semangat, semangat. Yang penting kerjasama. Dia emosi. Yang penting kerjasama. Liku-liku ke puncak Irau. Ini dia. Melalui Koribas. Hari ini ramai yang masuk. Trek dah hancur. Barai. Hati-hati Sri. Barai. Jangan kita dah lama barai. Alhamdulillah. Tiba di champion juga ni. Dah sampai dah. Daripada Wiley ke champion. Lebih kurang 1 jam 45 minit. Alhamdulillah. Tinggal. Tak jauh. Banyak kena potong. Dia tinggal gemas di belakang ni. Depan tadi. Ramai depan tu. Ramai. Ramai depan tu kena potong. Okay ni champion eh. Tingginya 1.7 lebih. Come on. Lagi 2 minit nak lepasi OT. Lepasi OT eh. Okay. Ni macam doggy fah. Kita lihat Seri dengan Farah menangga ni. Patutlah. Mana bonking ni? Ini lah bonking. Kejayaan. Selamat menangga ya adik-adik. Kita bongki ni bongkok. Bongkok. Tu dah menangga. Menuju puncak. Ah, menangga, menangga. Ah, silakan, silakan. Milan setengah. Tiba di Mosi Paradise. Oh, lawanya Mosi dia. Oh lawa. Cantiknya. Depan lagi cantik. Ah, ini bukan Mosi, ini Messi. Messi parah namanya. Messi parah. Jom kita nak buat vlog, Cik. Jom, 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 jom. Ini dia Mosi Paradise. Lepas ni kita akan jumpa simpan jergin juga. This is Mosi Paradise. Koribas. Ke Irau. Kenapa tu? Kenapa tu? Cantiknya ya Allah ciptaannya. Kenapa Allah tu? Allahu Akbar. Kan, lawa. Kan. Cantik. Terima kasih buatku cantik. Cantiknya. Kena menyorok di bawah mosi yang cantik ini. Depan sikit lagi itu ialah simpang jerging. Lagi 5-6 minit sampai kat sana. Alhamdulillah. Ini dia Mosi Paradise di Koribas. Cantiknya. Ya Allah, ciptaannya. Cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini dia. Ah, ini pak aku gogog ini guide kita ni handsome ni. Oh. Ish. Belum kahwin lagi yang ketiga, yang kedua. Yang kedua. Okey, okey. Yang itu. Ini punca ni. Gambar. Alhamdulillah. Oh, laju lah dia sampai sini, Ayah. Oh, laju. Nak gambar? Dah sampai ke checkpoint Paradise. Setengah jam. Tiba di checkpoint Paradise. Ini dia. We proud of you. Oh. Semua lah. Paradise. Ini pun dah tinggi di 1,800 kaki dah. Ha? Oh, tinggi. Indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mosi. Share video.
Okey ni cantiknya Mosi. Share video guys. Kenapa yang belakang Mosi warna pink yang belakang? Ini lagi cantik. Cantik juga Mosi ni. Muka dah ada merah. Okey tadi dah biru muka. Ah dah merah dah. Allahuakbar cantiknya. Kan. Oh cantik. Inilah keindahan. Ni mak apa lagi yang kau duster eh? Yang tak dari bawah eh. Orang lain tak ada rezeki nak jumpa. Oh ya. Yeah. Ada di rezeki guys. Kan. Terima kasih Pak Agu, terima kasih. Sama-sama. Oh, inilah simpan jerging eh. Lalu suku keluar sini. Kalau lalu Mosi tu Mosi? Mosi ke Yelurung. Oh, Yelurung. Oh, ini simpan jerging eh. Kita akan seterusnya ke mana? Kejap mana? Kejap mana? Pacak Bong. Pacak Bong. Mau stand by lah kawan-kawan ya. Dan nama tu Pacak Bong. Faham-faham lah ya. Ya, yeah, betul. Jalan dulu cikgu. Bapak mana? Oh. Ini batu penanda. Kiri Pahang, kanan Perak. Ke Perak sekejap, ke Perak sekejap, ke Perak. Ke Pahang, ke Pahang, ke Pahang. Nah, itu macam. Oh, lawannya. Mesti di pokok. Oh, cantiknya, ya Allah. Masuk dalam ni untuk... Oh, cantiknya. Cantiknya. Trek ke Irau melalui Koribas. Oh indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dihidangkan dengan Mosi yang amat cantik ini di sini. Gunung Irau. Uya Koribas. Lagi 2 jam setengah tiba puncak. Ini gagang padu semua ni. Berlari je tengok. Oh, kita membuluh hari ni tengok. Ui, kuatnya buluh. Aduh. Are you ready to bong? Ayo. Dah mula menaik dari sini tu dah. Oh. Okay, jalan. Jalan. Oh, ini nama dia. Ini bong eh. Dah sampai bong pukul 12 kita stop eh. Ha? Dah sampai di sampai di tak bong pukul 12. Nama? Sekarang kita sedang bertarung untuk ke puncak bong. Tinggi saudara. 1 jam setengah lagi puncak bong. Oh, menangga lagi sekali. Tingginya. Ya, ke puncak bong. Oh, ya, tinggi. Jam 11.11 pagi tiba di puncak bong. Alhamdulillah. Ini dia. Puncak bong. Mana kita ke? Puncak bong. 10.20 dari puncak bong ke... Puncak Irau via Koribas. Hujan ya, sekejap ni hujan. Hati-hati ya. Sri, licin. Ni dia. Oh, baju hujan lagi ni. Itu dia. Baju hujan. Hujan lebat. Koribas Village kat sini ada. Nanti. Okey, kita akan ke puncak Irau. Oh, dilanda hujan di selepas puncak Bong tadi. Nak ke puncak Botak ni dia. Trek pun dah barai lah. Kabus tebal eh. Menyelubungi Cak Botak. Ke puncak Botak. Satu langkah demi satu langkah. Oh, tinggi Cak Botak.
tingginya. Oh, lagi cabaran tangga. Udah turun dah dia. Kita baru naik dia turun eh. Okey. Oh, atas tu, atas tu botak. Ah, botak eh. Atas tu. Boleh ni. Alhamdulillah. 12 5 minit tiba di puncak botak. Boy, bawa oranglah. Depan tu puncak Irau. Okey. Okay. Puncak botak ini eh. Satu, dua. Oh. Ada lagi belakang. Tahniah. Ada orang itu. Tahniah puncak botak tadi. Lagi 5 minit ke puncak Irau eh. Jom kita membajak di sini. Sebelum ke puncak Irau. Via Koribas. Kabus. Hujan. Alhamdulillah. 12.15 petang. Sampai di puncak gunung. Irau. Amin. Puncak ke 9. Untuk G11. Wah. Ada dua puncak lagi. Batu Putih dan Yonjap. Terima kasih abang aku. Sama-sama. Makan dulu, relax dulu. Ini kita kejar ni ha. Benar ni je kejar ni tak? Puncak Irau. Bergambar jap. Puncak Irau. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Oh ni, dah kecejukkan ni. Nunggu yang belakang di puncak Gunung Irau ni. Siap tidur lagi ke agak kita ni? Ngantuk. Ini penanda dia, puncak paling tinggi Irau. Ha, tinggi lagi batu. Okey, bye-bye Gunung Irau, nak baliklah kita. Bye-bye. Dah sekian lama. Dah tak larak dah kita ni. Ha, bye-bye, bye-bye. Ani gigit telur. Gigit telur tak guna. Ini dia Gunung Irau. Pahang. Kembali Helen. Alhamdulillah. Bye bye Gunung Irau.